Terus-terus semuanya, jelas nggak? Nggak enak kan liatnya? Itu salah satu dampak kalau panjenengan semuanya masih memakai narkoba. Bukan cuma penglihatan, tapi emosi dan kerja otak pasti tidak akan fokus. Untuk itu, melalui momentum Hari Anti Narkoba yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2021, saya Hendrar Priadi, Wali Kota Semarang, dengan tegas menyatakan sikap perang melawan narkoba. Untuk kemudian kita bersama-sama menuju Indonesia yang bersinar atau bersih dari narkoba. Dan saya mengajak semua sedulur-sedulur, khususnya yang di Kota Semarang, untuk menyatakan sikap perang terhadap penyalahgunaan narkoba serta peredaran gelap narkotika di Jawa Tengah. Mari kita perangi narkotika.